Arya Baron meninggal dunia pada hari Selasa, 29 Juni 2021. Kepergian mantan personel Gigi itu menyisakan duka mendalam. Thomas Ramadan tak kuasa menahan tangisnya ketika membagikan kabar meninggalnya Arya Baron. Melly Goeslaw pun begitu terpukul. Sosok Arya Baron memang dikenal begitu dekat dengan para musisi dan penggemar musik. Apalagi Arya Baron telah puluhan tahun berkiprah di dunia musik. Prestasi dan kontribusi Arya Baron untuk musik Indonesia pun begitu luar biasa. Arya Baron Suprayogi dikenal sebagai mantan gitaris Gigi. Arya Baron lahir di Bandung pada 16 Juni 1970. Usut punya usut, Arya Baron rupanya sudah belajar musik sejak usia dini. Ia belajar piano klasik sebagai pemulaan. Kemudian pada usia 12 tahun, Arya Baron memilih belajar gitar akustik. Arya Baron pernah berguru pada musisi kawakan Doni Suhendra, Heri Rusli, dan Prabudi Dharma sejak SMA. Dari situ, Arya Baron mulai mendapatkan tempat dengan sederet prestasinya. Ia mendapat gelar gitaris terbaik selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 1986 sampai 1988 dari ajang Like Music Contest Yamaha. Tak banyak yang tahu, Arya Baron menjadi sosok yang berperan dalam lahirnya band Riff bersama Andi, Iwan, Abi, Ade, dan Dwi. Arya Baron membuat grup musik yang diberi nama Badai Band. Band tersebut mengusung aliran rock alternatif. Hanya saja, Arya Baron akhirnya mundur dari band ini karena ingin fokus menuntaskan kuliahnya di Universitas Parahyangan Bandung. Arya Baron pindah ke Jakarta setelah menyelesaikan kuliahnya. Ia pun membentuk band Gigi bersama Arman Maulana, Dewa Bucana, Thomas Ramadan, dan Ronald Fristianto. Arya Baron memberi daya gedor tersendiri di dua album perdananya yang berjudul Angan 1994 dan Dunia tahun 1995. Pada Desember 1995, Arya Baron hengkang dari Gigi untuk meneruskan kuliah di Communication Art di New York Institute of Technology, Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2000, Arya Baron membentuk band bernama No. Ia mengajak EL X Adaben, Adi Darmawan, dan basisnya Doni Suhendra. 8 tahun setelah itu, Arya Baron membentuk Baron Soulmate bersama vokalis Ari dan drummer Jimmy. Band tersebut sempat mencuri perhatian dan cukup sukses di industri pop Indonesia setelah merilis album perdananya, Flying High, pada Agustus 2008. Arya Baron kembali ke Gigi pada Maret 2016, tapi bukan sebagai personel. Ia berada di tim manajemen Gigi. Bicara soal kehidupan pribadi, Arya Baron terbilang jarang memperlihatkan potretnya bersama keluarga. Namun Arya Baron diketahui memiliki istri bernama Zebi Zaprina. Arya Baron dan Zebi dikaruniai dua anak yang diberi nama Pascal dan Fabian. Dikutip dari matamata.com.